Selamat siang teman-teman. Tuh, si bapak lagi ngebersihin bambu biar ini biar nggak ke rumah, karena tetangga aku pernah nih bambu ya. Tetangga rumah sebelah ini bambunya ini turun ke rumah dia, ada ular kobra teman-teman. Masuk ke rumahnya tetangga ular kobra. Terus kemarin juga pak suami nyapu halaman sekalian bersihin kayak gitu kan. No, bekasnya tuh yang kayak gitu tuh. Itu bisa-bisa pernah juga pak suami ngelihat ada ini yang ada sarang ular. Sarang ular, kulit ular. Jadi kalau musim hujan begini perlu diinin teman-teman, perlu dibersihkan bambunya yang turun. Yeay, sudah dapat. Jadi pakai galeong ya, pakai bambu alatnya tuh. Itu alatnya kayak gitu teman-teman, galeong ya. Dibuang dah, buangnya ke pojok sono. Nanti kalau udah bersih disapu lagi halamannya. Nih yang sebelah sini nih masih banyak yang turun. Tapi yang paling penting itu di atas ini, di atas seng rumah nih teman-teman. Apa? Debu-debu di bambu. Oke, pak suami suruh bersihkan cucian jemuran. Jemuranku biar takutnya ada bekas anuan bambu katanya, debu. Yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman tuh suka di atas bambu ular ganti kulit. Jadi bahaya kalau nggak di, kalau rumah teman-teman ada dekat ini, dekat bambu, harus rajin bersih-bersih. Kebetulan nih pak suami rajin sekali ngebersihin. Kita jom. Wih, dapet. Oke teman-teman, makasih ya video kita hari ini. Pak suami bersih-bersih halaman rumah biar ini, biar bersih halaman rumah kita kalau musim hujan kayak gini nih teman-teman. Kalau musim kemarau teman-teman, kita harus rajin ngebersihin ini, ngebersihin got-got, saluran air. Nah kalau musim hujan kayak gini, bambu ini nih malah turun dia. Jadi kalau turun kita bersihkan juga, kalau enggak nempel di atas genteng rumah kita itu nanti takut ada ular. Soalnya baru-baru saya di sini, saya juga pernah masuk tuh ular teman-teman, dekat kamar, masuk ke dalam kamar mandi gitu. Nah makanya saya bilang tetangga saya yang ngono-ngono, bambunya turun ke atas genteng dapur dia, jadi ular kobra masuk teman-teman. Nah kebetulan juga belakang rumahnya waktu itu dia jarang bersihin gitu. Nah sekali ngebersihin dia, nah, tetanggaku yang ini nih pernah tuh, itu dibersihin semua ke sana, itu bayarnya 1 juta teman-teman, mahal kan. Jadi daripada kita nyuruh orang, mendingan sendiri ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menonton video kami ya. Salam sehat buat kita semua. Bye bye. Sisa sampahnya banyak.